Kadang-kadang ada yang merasakan rumah mereka terlalu kecil, lalu mereka membuat renovasi membesarkan lagi rumah. Jika ubah suai rumah sendiri yang didirikan di tanah sendiri mungkin tidak menjadi masalah. Namun perkara tersebut adalah dilarang sama sekali pada bangunan seperti rumah flat. Biarpun perkara ini dilarang, namun masih ramai yang tidak mengendahkannya dan tetap mahu membuat struktur tambahan tanpa kebenaran. Baru-baru ini pula tular satu video yang memaparkan pihak berkuasa telah merobohkan satu pondok yang dibina berdekatan rumah flat awam. Berdasarkan individu yang memuat naik video tersebut, pemilik rumah yang duduk di rumah flat itu telah membina pondok kecil. Hal itu adalah tidak dibenarkan mengikut undang-undang oleh kerana tanah tersebut merupakan tanah kerajaan. Mencengar di ruangan komen, rata-rata netizen turut menyokong tindakan pihak berkuasa tersebut kerana ini bukanlah kali pertama segelintir penduduk di rumah flat bertindak untuk melakukan penambahbaikan di sekitar rumah mereka yang melanggar undang-undang. Hak orang jangan ambil. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun tanah sejengkal, tanah orang ni sejengkal, jangan ambil. Jangan kita buat memasukkan pagar kita dalam tanah orang, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan benda demikian. Siapa-siapa yang ambil tanah orang sejengkal, dalam hadis Rasulullah sebut, di akhirat nanti dia bangkit-bangkit dengan 7 petala bumi yang terlekat di tengkuk dia. Dia berjalan tu terheret-heret dengan yang disebut dengan barang orang ataupun tanah yang melekat pada tubuh badan dia. Jangan ambil barang orang. Islam ajar tiap-tiap di kalangan kita ni, Allah dah tulis dah, rezeki kamu, rezeki kamu, rezeki dia, rezeki dia. Kamu jangan kacau nikmat orang tersebut dan jangan kamu rasa tamak terhadap nikmat yang diberi oleh Allah kepada seorang itu sendiri. Kerana tiap-tiap orang ni ada rezeki yang tersendiri dalam hidup. Kita ada rezeki kita, manakala yang disebut dengan dia pun ada rezeki dia.